Ya, makasih banyak yang udah nonton vlog kita selama di Makassar. Jadi pagi ini jam 5:30, masih pagi banget. Mungkin kalau di Jakarta masih 4:30, masih subuh. Karena beda sejam, jadi kita mau ke bandara karena pesawatnya jam 8 kurang. Kita mau nggak ke Jakarta? Kita mau ke Sulteng. Sulawesi Tenggara. Sultara, Sulawesi Tenggara. Kalau Sulteng Palu, kita mau ke Sulteng Sulawesi Tenggara, ke Kota Kendari. Kota Kendari itu enggak tahu, saya belum pernah ke sana. Ini first time saya ke sana. Mudah-mudahan saya dapat alter yang bagus dan bisa beradaptasi dengan antropologi mereka. Eh, teman-teman semuanya, kita mau OTW ke bandara. Makasih semua yang udah nonton. Ya, enggak deng, kita lanjut lagi ini pokoknya. Jadi banyak vlognya, kita mau OTW ke Kendari. Jadi jangan dulu skip, jangan dulu udahan. Karena perjalanan kita masih lanjut lagi sampai ke Lombok pokoknya. Makasih banyak, ayo kita mau ke bandara. Assalamualaikum. Teman-teman, jadi karena pesawat kita agak delay. Mana ada delay? Enggak delay deng, memang jam 7 masih. Jadi kita kayaknya naik pesawat paling gede segede itu tuh. Itu tapi bukan itu sih. Dua tingkat. Misal nih. Ini buat haji. Itu. Misal nih, itu punya aku, punya bapak kok. Nah. Apa yang kau lakuin? Study tour. Study tour. Kalau jet ski apa jet pribadi? Gue pesawat pribadi. Jadi kita mau, ini first time kita ke Kendari. Ayo, kita kalian pergi. Yang dari Kendari, nggak bisa dong minta rekomendasi kan? Iya. Telat. Nanti kalau kita misalkan ke Kendari lagi, tolong komen makanan apa, terus apa wisatanya, biar kita rekomendasi. Iya, misalkan kalau kita pas dapat kesana enak, ya udah kita bakal kesana lagi walaupun tanpa ada acara. Betul. Nah, semuanya kita bakalan buat Raden jalan-jalan. Tuh, Raden Kendari. Gitu ya teman-teman ya. Infokan segera. Kita mau naik pesawat dulu, mungkin ini tinggal bentar lagi tuh, udah siap-siap Bang Apok. Kenapa gue reng? Apa mau Indonesia? Oke tuh semuanya, see you. Kita mau naik pesawat dulu. Tuh. Guys, alhamdulillah ini kita siang hari lagi di kios restoran di Kendari. Nah, ini pertama kali juga kita makan apa tadi? Sinonggi. Sinonggi. Sinonggi itu papeda. 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 Kalau di Papua kayak itu papeda. Atau bahasa lainnya tadi apa sih? Kapuru. Kapuru. Tuh, jadi dia dimakan di situ. Dan harus ditaruh kuah dulu. Kalau enggak ditaruh kuah, ini kalau kita taruh sini nanti lengket nih kayak piring ini. Coba. Tutorial buat teman-teman yang mau pergi ke Kendari. Jadi rasanya belum lengkap kalau belum makan sinagung. Sinonggi. Sinonggi. Jadi kita tariknya itu digulung-gulung. Jadi kita taruh sini. Lengket bro. Lengket. Tergantung. Harus dengan kesabaran yang banyak. Kalau kalian yang sabarnya tipis, tisu, lapar berat. Ini. Bisa. Bisa makan ini. Bisa banyak taruhnya, cuman kita taruh segini aja dulu. Dan syarat utama mutlaknya, ini wajib dan tidak bisa dipisahkan adalah ketika kalian makan harus ditelan. Enggak boleh dikunyah. Enggak boleh dikunyah. Ya, masa dimuntahin kan? Nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, ini kan ya. Ya, berlan. Berlan. Berlan kan. Bisa loh dia edit itu. Okay. 5 minutes later. Ya, alhamdulillah sore-sore ini kita mau ke Masjid Al-Alam. Al-Alam di Kendari. Masjid Apung. Masjid Apung. Jadi ini tuh sebuah, ini apa sih namanya tadi? Anjungan. Anjungan. Anjungannya nih. Teluk-teluk teluk. Teluknya. Jadi masjid ada di tengah situ. Depan muka gue banget nih kamera. Nah, jadi kita mau OTW ke sana dan ya ternyata kita lagi pakai kaos. Tapi kalau kayak gini kita bakal pakai ini tadi. Apalah.
Nih, ini konon masjidnya itu dibangun pada kapan, Tes? Pada zaman pemerintahan Abdullah bin Wahid. Siapa itu? Buat ini baru, ketua baru. Kata dari mana itu? Nah, ini masjid Al-A'la. Kalau kita mau masuk ke area masjidnya, nanti kita bisa langsung lihat. Tapi ini pantai ya, Tas ya? Sakit. Pantai. Oh, laut. Kalau di Lombok ini tuh pertanda gempa. Oh iya. Iya kan, alarm gempa kayak gini, kayak di Jepang juga kayak gini. Gempa, tsunami kayak gini. agak kaget dikit, agak shock. Agak trauma. Alumni gempa 7,2 guys. Agak trauma dia. Soal, oh iya ya, kalian kena gempa. Nah, ini adalah tanda azan. Biar yang lain kalau lagi lari itu segera bersiap-siap. Itu bagus banget supaya jualan sana berhenti. Jualan sana. Oh iya betul. Karena di fikih juga kayak gitu, ada yang jualan boleh tapi dilarang, jualan halal tapi dilarang. Kayak misalkan kalian lagi jualan tapi udah azan gitu. Jadi disuruh berhenti sama suara sirine. Kalau manusia ini trauma. Trauma gempa. Oh ya, ini teman-teman, kalau teman-teman yang dari Kendari, kalau pengen nyari target, kalau mau nyari tempat ngaji anak muda, langsung aja follow Bang Daeng Mat. Nih di bawah ini. Untuk teman-teman pemuda Kendari. Kita azan dulu. Oke, kita mau check out dari hotel. Alhamdulillah kita udah acara. Kita mau ke villa. Jadi kita ini belum makan siang, kita mau ke villa dulu. Belum sarapan karena tadi acaranya pagi banget. Kita mau ke villa, mungkin ada waktu 40-an menit. Mungkin kita sekalian-kalian makan siang juga. Karena kita nanti di villa bakal main jet ski. Yes, we are playing the jet ski di in the bed. Nanti kita bakal main motor-motoran di laut. Oke teman-teman, kita mau makan siang dulu. Bye-bye, kita bakal check out dulu ini barang-barang. Bro, udah siap semua, bro? Alhamdulillah, ya. Mantap. Nah, lihat tas siapa ini? Tidak ada lagi mie di sini. Sudah semua aku masukkan, toh? Udah semua, toh? Sudah semua aku masukkan ini. Awas, ada benda-benda yang dititipkan. Tidak ada lagi. Eh, kemarin kan udah aku, kok berat ya tasku? Tiba-tiba ada kameranya agak. Tiba-tiba di kantong ini ada telurnya Agam semua. Ada iPad-nya, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kasih kau lagi pahala itu. Sebab kau tidak ikhlas. Itu bilang-bilang, kayak mana? Begitu nih kalau orang Kendari kalau bicara. Begitu nih kalau orang Kendari kalau bicara. Terus kalau misalkan pakai bahasa Tolaki kita tanya begini, TMB kabara bagona, arigoto sambahana, arigoto sambahaya, bagona. Kalau arigoto itu mereka tuh kalau bicara seperti orang Jepang. Lucu sekali toh. Soalnya kita juga mau ke ini, mau ke apa yang ada ikan pausnya tuh, Wakatobi coy, kita mau ke Wakatobi. Ternyata di Kendari itu banyak ini, Anoa juga. Oh, seru bro, ke Kendari. Oh eh, nanti kita mau ke Kendari lagi, kapan-kapan next time kita mau ikat ikan paus, lihat Anoa, lihat benteng terpanjang itu yang ada di Pulau Buton. Kita mau makan siang dulu, bye. Apa ini? Kerang-kerang. Oh, kerang. Kita mau sarapan jam. Kalau di Batam ini namanya goli-goli. Goli-goli. Ya, jadi sore ini kita mau apa namanya? Mau jet ski. Cuman ini kita ini kabarnya ada 2 jet ski. Jadi kita satu-satu karena atas enggak bisa bawa jet ski. Nah, ini bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat kalau matanya itu bagus. Nih ya, bagus cuy. Bagus, alhamdulillah sih. Masya Allah. Nah, itu tuh kayak abang-abang itu. Lihat enggak satu kalian tadi? Kita mau naruh dulu kamera.
Setelah itu kita langsung naik jetski. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita kameranya nggak anti air, jadi kita nggak bisa bawa kamera. Kita udah nyampe, tapi bagus banget ini ternyata. Saya kira gak expect Kendari itu bisa bagus ini bro. Tuh pasirnya putih, kita udah nyampe nih. Nih kapal-kapal baru berlabuh. Nih pulau, Pulau Bokori namanya nih. Cuman di sini katanya gak bisa nginap. Bisa nginap, cuman yang di sini susah air. Jadi ada satu kapal yang kadang-kadang cuma bawa air di sini. Jadi kita sebagai nakama ini udah siap sekali buat mencari kru. Kalian kalau mau jadi kru saya langsung aja hubungin atas. Alhamdulillah kita udah nginep di villa. Cuman ternyata lucu ya teman-teman ya, di Kendari itu. Nah ini air laut. Jadi di sebelahnya itu jalan, sebelahnya itu laut langsung. Nah itu anak-anak. Kalian dulu waktu kecil harusnya kalau masa kecil kalian bahagia, kalian pernah mandi-mandi sungai atau mandi air laut itu. Seru banget, kalau belum pernah sayang. Masa kecil kalian ternyata kurang jauh mainnya. Oke teman-teman, karena baterainya udah mau habis, jadi kita mau charging dulu, kita mau makan dulu. Biasanya kalau orang udah hujan atau kedinginan, paling bagus itu, paling afdol adalah makan Indomie. Jadi kita mau nyari Indomie dulu. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak.